Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi al-ghafur. Astaghfirullah min kulli khurur. Astaghfirullah Rabbi al-ghafur. Astaghfirullah min kulli khurur. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fi sabilillah. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fi sabilillah. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridho Ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, para mujahid fi sabilillah, teruslah berjuang menegakkan kebenaran. Walau fitnah dan cacian semakin terus berdatangan, terkadang kita dipandang radikal padahal mereka melihat dengan hati nuraninya mereka bagaimana sesungguhnya kita. Namun jika pengorbanan kita untuk memperjuangkan kebenaran mereka katakan radikal, maka saksikanlah bahwa kita radikal. Terkadang kita dipandang teroris padahal mereka melihat dengan hati nuraninya mereka bagaimana kita. Namun jika perbuatan kita untuk membela agama Allah dan Rasulnya, membela Al-Quran dan kaum muslimin, mereka katakan teroris, maka saksikan
saksikanlah, saksikanlah bahwa kita ini teroris. Wahai para mujahid fi sabilillah, bersabarlah dan bergembiralah, karena kita berada di barisan para ulama dan habaib, barisan yang Allah dan Rasulnya muliakan. Jangan pernah ragu untuk menjaga mereka, walau nyawa yang menjadi taruhannya. Ingat, al-ulama warasatul anbiya, akrimuhum ayuhal hadirun, akrimuhum. Wallahi, Allah mencintai mereka, maka cintailah mereka. Pasti Allah akan mencintai kita. Cintai para habaib, karena mereka adalah ahlul bait Rasul pilihan yang suci. Merekalah pengaman bumi. Renungkanlah, mereka bagaikan bahtera yang menyelamatkan. Ketika engkau takut dari angin taufan yang menyakitkan, maka selamatlah engkau di dalamnya tanpa ada rasa kekhawatiran. Terakhir kami sampaikan kepadamu ya Rabb, untuk kasihmu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, curahkanlah kasih sayangmu dan keselamatan hingga akhir zaman. Dan kami mohon engkau berikan pertolongan kepada hambamu yang mulia, penyejuk mata nabimu yaitu Al-Habib Muhammad.